Jadi lingkungan Bukit Narwastu itu seperti ini ya. Ini tadi tempat acaranya nih, hallnya, aulanya. Ini mungkin di atas itu kamar-kamar ya, saya juga belum tahu kamar-kamarnya. Itu di bawah tempat anu ruang makan, snack gitu ya. Tuh lihat itu pemandangannya tuh. Wih, cantik sekali kan tuh. Tuh Teluk Lampung. Masuk Sawaran kali itu deh. Indah banget ya ketemu daerah di sini ya. Tuh, indah sekali. Luar biasa, udaranya masih sejuk sekali. Ini pohon sukun apa keluih ya? Sukun ya. Melinjo, duren, pete, jati, melinjo, melinjo. Banyak kebanyakan melinjo ini. Kita lihat di situ tuh Mas Waru lagi daftar yang baru hadir. Oke. Kita ke bawah. Kita ke bawah sana yuk. Nah, kita dari atas itu tadi turun sini atau lihat sana juga bisa. Terus ini ruang istirahat lah, snack. Tempat anu dapurnya mana, Bu? Oh, sini dapurnya. Oh, dapur untuk siap-siap nantilah. Iya, masak-masaknya juga di sini atau catering? Makanya catering, kalau snack-snack aku yang bikin. Oh, gitu. Jeng. Iya, iya. Catering nanti diantar gitu. Oh, iya, iya. Nggih. Wah, ini kuenya lapet sama tuh. Oke. Ini kopi teh. Selamat pagi Pak Kristia, pagi Pak Indri. Sehat semuanya ya. Amin di Tuhan. Sukses acaranya. Pemandangannya cantik sekali. Teluk Lampung. Kecamatannya Teluk Pandan. Ya ya, ini teman-teman semua yang ikut TFT Training for Trainer. Ini orang-orang hebat Klasis Tanjung Karang. Ini yang punya kantor sinode itu Bapak itu. Yang punya ekologi. Pohon melinjo, tangkil, duren, pete, apalagi itu. Luar biasa nih ya. Pemandangannya cantik. Wih, ada pohon aneh juga nih, ada buah naga itu. Tuh. Wih, keren. Luar biasa. Oke ya, nanti disambung lagi ya.